masih di Kalong Show teman-teman, dan masih tentang Indonesian Idol semalam ya. Ini seru banget, siapa yang kecewa? Gue keluar. Termasuk gua. Ya, tapi mau enggak mau ya, karena memang sudah tiga besar ya. Itu biasa dalam kontes, teman-teman. Kita tahu juga Rimar dan Mark juga luar biasa bagus dan menampilkan kualitas yang amat sangat ya, kita juga tahu itu. Di sini kita akan sama-sama dengar Tiara berduet dengan Anggi ya. Ini pemilihan yang menurut gua tepat. Liura dengan Rimar dan juga Tiara dengan Anggi. Setelah sebelumnya waktu mereka duet tuh yang menurut gue gak pas perpaduannya antara dulu Anggi dengan Rimar, abis itu Jemima dengan Cime, ya itu menurut gue gak pas. Karena karakter suaranya yang menurut gue rada jauh berbeda, jadi gak pas. Dan malam tadi itu gue ngerti yang milih siapa, tapi Indonesian Idol membuat keputusan yang tepat, menempatkan dua orang yang karakter suaranya ya 11-12 dalam satu lagu. Itu menurut gue jenius banget, dan sudah kita bisa pastiin bahwa pasti enak ya. Kayak sebelumnya di video saya, Liura dengan Rima luar biasa. Gue berani jamin bahwa antara Anggi dan juga Tiara pasti top markotop. Oke, okay? Sini mereka akan menyanyikan lagu Tell Him, lagunya Barbara Streisand. Nah, akan seperti apa? Saya mohon maaf bahwa nanti akan ada watermark di sini. Tujuannya untuk menghindari blok dari YouTube. Ya, jadi kita lebih concern dengannya, oke? Okay? Gak usah lama-lama, langsung kita denger Anggi dan juga Tiara. Yuks. Tiara dulu nih ya. Suaranya nggak begitu ini ya, apa jomplang kan ya teman-teman. Kayak waktu yang dulu Anggi sama Rimar tuh nggak cocok. Melisa sama Jemima nggak cocok. Ini cocok banget ya. Harmoninya indah banget. Tiara internasional. Benar ya, internasional.
Aduh, ya memang gimana teman-teman ya? Ya lu boleh menjagokan seseorang, tapi belum tentu menang. Ya kan enggak apa-apa, namanya juga sebuah kontes ya, ada menang ada kalah ya. Ini lagu bukan Barbara Streisand doang, tapi sama Celine Dion ya. Dua duet ya, Leodra Rimar, Tiara, abis itu Anggi. Gila, ini kalau zaman dulu ya, rekaman di TV, terus besok di depan Indomaret atau Alfamart, tiba-tiba udah ada MP3-nya. Jujur gue berharap seperti itu, gue beli. Menurut saya, ini adalah duet terbaik selama Indonesian Idol sekarang ini, ya. Kayaknya yang kemarin-kemarin gue gak nemuin yang sebaik ini, ya. Tadi itu semua pasangan duet itu luar biasa. Luar biasa, mungkin gue gak pernah dengar yang duet seindah ini di The Indonesian Idol 2021. Gue belum menemukan selain tadi malam, ya. Oke, setelah ini kita dengar duetnya Mark dengan Ziva yang menyanyikan lagunya Pasto, tapi di next video, stay calm.